warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, student, and how are you today? Now we will continue our material about 25 section 25 about vocabulary, free time activity. This material especially for my student the major biokewirausahaan. So okay, let's get to the material. Number one, 25.1, listen and repeat. Number one, play football. Number two, play tennis. Number three, play computer games. Number four, go shopping. Number five, go swimming. Number six, go to the cinema. Number seven, do yoga. Number eight, do Arabic. Number nine, do karate. Number ten, read a newspaper. Number 11, read magazine. Number 12, read novels. Number 13, listen to the radio. Number 14, listen to music. Number 15, watch TV. Number 16, watch DVD. 25.1. 1. Play football. 2. Play tennis. 3. Play computer games. 4. Go shopping. 5. Go swimming. 6. Go to the cinema. 7. Do yoga. 8. Do aerobics. 9. Do karate. 10. Read a newspaper. 11. Read magazines. 12. Read novels. 13. Listen to the radio. Yang kedua, 25.2. Nah, di situ perhatikan di bagian B. Itu ada work with a partner. Ya, yeah, so maybe you are not with your friends, ya, yeah, but you can do this test secara individu. So caranya adalah, yang pertama kita ikuti instruksi bagian A, say a noun, ya, yeah, jadi say a noun atau ucapkan kata benda atau pilihlah free time activities, ya, mau yang ada di buku atau yang ada di luar buku, up to you, ya, terserah. Dan bagian B, instruksinya adalah buatlah kalimat tentang noun yang kalian pilih tadi. Nah, contoh di dalam buku itu ada magazine, ya, magazine. What does meaning magazine? Magazine adalah majalah. Jadi kalian pilih majalah. Terus setelah itu buatlah kalimat tentang majalah. Contohnya itu adalah I read magazine, yang artinya saya membaca magazine, seperti itu. Oke, like that. Jadi sudah ada dua tugasnya. Yang pertama itu adalah membuat video. Jadi karena pembelajarannya itu video, ya, secara virtual, maka cara mengumpulnya juga secara virtual. Jadi nanti tugas pertama itu adalah menyebutkan kembali apa yang kalian dengar tentang free time activities. Terus yang kedua, silahkan mengerjakan di bagian B. Silahkan buat pilih salah satu free time activities, terus buatkan kalimat. Ya, dibuatkan kalimat. Oke,
Jadi sudah ada dua tugasnya. Untuk selanjutnya, compare your lifestyle with a partners. Jadi silakan kalian berbagi pengalaman tentang gaya hidup kalian bersama teman kalian. Ya, di sini ada contohnya. Yang pertama itu, I don't play football. Saya tidak bermain football. What about you? Artinya, bagaimana denganmu? Gitu. So, jangan bilang what about you itu apa tentang kamu. Itu salah ya. Jadi what about you itu artinya adalah bagaimana denganmu, seperti itu. Jadi artinya saya tidak bermain sepak bola dan bagaimana denganmu? Ya, jadi dia menanyakan ke pendapat temannya, begitu. What about you? Nah, terus temannya menjawab, no, I don't play football either. Gitu. Jadi tidak, saya tidak bermain sepak bola, gitu. Terus selanjutnya, I play tennis. What about you? Jadi ini dia ada conversation lagi, ada conversationnya berbeda lagi. I play tennis. I play tennis. What about you? Saya bermain tenis. Bagaimana denganmu? Dan kalau kamu juga suka, kamu juga bisa menjawab yes, I play tennis too. Gitu. Jadi kamu bisa menggunakan kata too di belakangnya sebagai kata setuju. Setuju bahwa kamu juga suka bermain tenis. Like this. Oke? Okay? Nah, selanjutnya, di percakapan lain, itu ada lagi statement, I don't play computer games. What about you? Ya, saya tidak suka computer games, bermain games di komputer. Gitu. Bagaimana denganmu? Nah, terus temannya menjawab, I love computer games. Jadi saya sangat suka dengan komputer games. Jadi saya suka bermain games di komputer. Seperti itu. Nah, coba diperhatikan di language note. Di situ ada penggunaan kata to dan either. Jadi bagi yang belum paham bagaimana fungsi kata to dan either pada statement setuju atau tidak, untuk menjawab statement pertanyaan how about you? Ya. Yang pertama itu, to agree with a positive statement, we use to. Jadi untuk menjawab statement secara positif, yang artinya kamu juga setuju, maksudnya positif itu kita pro dengan statement yang disampaikan. Ya, contohnya, I play tennis gitu. Teman saya suka tennis dan kamu juga mau bilang saya juga suka tennis. Jadi yang harus kamu jawab adalah I play tennis too, yang artinya kamu juga suka tenis dan kamu setuju sama teman kamu atau partner kamu, seperti itu. Nah, selanjutnya, to agree with negative statement, we use either, gitu. Jadi, untuk statement yang negatif, ya seperti I don't like, I not play, atau pokoknya yang statement yang bentuknya negatif itu kalau kita mau jawab, contohnya seperti ini, I don't watch TV, saya tidak suka nonton TV. Jadi dia kan statementnya negatif kan, karena dia tidak suka. Maka cara menjawabnya ada, ketika kamu juga pro dan kamu juga tidak suka atau sama-sama tidak suka, bukan menjawab I don't watch TV too, tapi yang harus kita jawab adalah I don't watch TV either, seperti itu. Ya, artinya kamu juga setuju bahwa kita itu sebenarnya sama-sama enggak suka nonton TV gitu. Seperti itu. Oke? Okay? I understand? Ya. Yeah. So, selanjutnya number 4 itu the part 4 ya, bagian keempat, your life, write true statement about your life. Complete the sentence. Jadi silahkan tulis statement yang sebenar-benarnya tentang gaya hidup kalian untuk melengkapi kalimat di bawah ini. Contoh yang pertama adalah I play.
ya kamu main apa gitu, I play gitu, I don't play, I go, I don't go, dan lain-lainnya silahkan dilengkapi dari 1 sampai 10 ya. Nanti ya, nanti jawabannya untuk ini juga dalam bentuk video ya, semua dijawab ya, tugas-tugas yang saya berikan itu semua dijawab dalam bentuk video juga, karena saya menjelaskan dalam bentuk video, maka kalian juga harus menjawabnya dalam bentuk video. Dan sekarang sudah ada 3 tugasnya. Nah, selanjutnya itu ada kita lanjut materinya di 26 ya, section 26 grammar present simple question ya, yeah. 26.1 read and listen. Jadi section 26 ini tentang present simple question, kita akan mempelajari grammar, di mana kita ketahui bahwa grammar itu adalah aturan tata bahasa dalam bahasa Inggris. So kita akan belajar tentang present simple untuk pertanyaan atau question. Oke, okay. So kita membaca. Let me read this conversation first. Jack, do you play computer games? Terry, Sir Terry, yes I do. I play them with my children. Jack, do you enjoy them? Terry, no I don't. Jack, why not? Terry, because my children always win. So, jadi in bahasa Jack bertanya, "Do you play computer games?" Terry, apakah kau bermain games, suka bermain games di komputer? Terry, nah, Terry menjawab, "Yes, I do." Ya. Yeah, suka. I play them with my children. Saya suka bermain itu dengan anak-anak saya. Ya, children-nya anak-anak saya. So, do you enjoy them? Ya, apakah kamu suka atau menikmati itu? Ya, apakah kamu bermain karena kamu menikmatinya atau hanya sekedar bermain? Jack menjawab, Terry menjawab, no I don't, tidak seperti itu, gitu. Jack menjawab, why not? Kenapa tidak? Gitu. Terry menjawab, because my children always win. Terry menjawab bahwa karena anak-anak saya selalu yang menjadi pemenangnya, gitu. So now it's your turn. Sekarang adalah giliran kamu untuk membaca dialog berikut. Dialog itu setelah mendengar recording berikut ini. Let's check it out. 26.1. Do you play computer games, Terry? Yes, I do. I play them with my children. Do you enjoy them? No, I don't. Why not? Because my children always win. So, yang kedua adalah study the tables. Jadi kita perhatikan dan belajar make question and answer, bagaimana kita membuat pertanyaan dan menjawabnya. Nah, di kolom pertama itu silakan perhatikan tabelnya. Sila ada do. Nah, ini adalah question di mana do itu harus pertama dulu ya. Do, terus kita masukkan subjek, are you we they, atau biasa orang sebut are you they we, up to you, and then play like, terus kita pilih tennis, football, any sport, computer games, ya seperti itu. Jadi pertanyaannya itu bisa seperti ini, kalimat pertanyaannya ya, do I play tennis, gitu. Do I play tennis? Apakah saya bisa bermain tennis? Apakah saya bermain tenis gitu, ataukah misalkan do you play tennis, apakah kamu bermain tennis, atau do we play tennis, apakah kita bermain tennis, atau do they play tennis, apakah
mereka bermain tenis seperti itu. Nah, begitupun selanjutnya. Jadi nanti mau pilih tenis, football, e-sport, computer games atau apapun itu, silahkan pilih sendiri mau pilih yang mana. Ya, kalau di sini saya mengambil contoh tenis saja untuk sebagai sentence question-nya seperti itu. Oke, nah, so bagaimana cara menjawabnya? Yes or no? Yes, I do. Ya, kalau memang kita melakukannya atau memang kita bermain tenis contoh, ataukah misalkan yes you do, atau yes we do, atau yes they do. Ya, kalau memang kita, kalau memang saya, kamu, atau kita, atau mereka memang bermain tenis like this. And then selanjutnya kalau kita mau menjawab tidak, ya, no I don't. Ya, no I don't, no you don't, no we don't, and no they don't. Okay, seperti itu. So kita lanjut lagi. Okay, selanjutnya diperhatikan bagian bagian 4A ya, itu diperhatikan instruksinya. Make question, write the word in the correct order. Jadi buatlah pertanyaan, terus tulis kata-kata berikut dengan susunan yang benar gitu. Write the words in the correct order. Jadi di sini ada kalimat acak, jadi silakan teman-teman susun kalimatnya menjadi kalimat pertanyaan yang benar sesuai grammar, sesuai tata bahasa yang sudah kita pelajari tadi. Di sini ada 8 kalimat acak dan silakan dikerjakan dan silakan dijawab di kolom komentar. Oke. Jadi saya mau lihat jawabannya di kolom komentar. Sip ya. Ada bagian 5A, your life use the verb write a question. Jadi itu kita diperintahkan untuk menggunakan kata kerja berikut ya, menggunakan kata kerja berikut dan tulis 8 bentuk pertanyaan. Contohnya contohnya ini read ya. Do I read book? Ya, contoh do I read book? Begitu. Jadi kata kerja di sini adalah read. Dan contoh ya, do you read book atau do you read magazine? Ya, atau do you read newspaper? Gitu. Jadi di situ ada do dan ada subjeknya ya, do pertama dulu, terus ada subjek, terus ada verb di situ dan ada objeknya. Oke. Jadi untuk question mark itu harus ada do di depannya dulu gitu. Seperti do you, do I, do we atau do they. So, I understand? Ya, jadi selebihnya silakan dikerjakan. Masih ada 7 kata kerja yang perlu dibuatkan kalimat tanya. So, it's so clear kalau itu. Terus kita lanjut lagi ke section 27. Skill, listen, and speak. Ya. Skill, listen, and speak. Jadi, kita semua sepakat bahwa skill itu adalah terus listen and speak. Jadi di sini kita ingin mengasah kemampuan untuk mendengar dan berbicara. So, kita mulai. 27.1. Listen to a survey about free time. Tick the things the people do. Jadi silahkan dengarkan tentang a survei di waktu luang dan silahkan ditik atau dicentang ya, silahkan dicentang sesuatu yang memang yang kalian memang orang itu lakukan sesuai dengan apa yang kita dengar seperti itu. Nah, nanti aku let's check the recording. Okay.
So let's check recordingnya. Okay. 27.1. Excuse me? Yes? Can I ask you some questions for this survey? A survey? What's it about? It's about what people do in their free time. Oh, okay. Yes, fine. Thank you. First, what are your names? It's Paul and Mary Jones. Jones, okay. Thank you. Now, number one, do you listen to the radio? Yes, we do. We listen to Radio 1. We like pop music. Do you read a newspaper? No, we don't. Mm-hmm. Do you watch the news on TV? No, we don't. No. We go and make a cup of tea when the news is on. I see. And do you watch sport on TV? Oh, yes, we do. Football. Yes, we watch a lot of football. Do you go to the cinema? Yes, we do. We like films. Okay. Do you watch DVDs too? Yes, we do. When there's no football on TV. Do you play computer games? No, we don't. Our children do. They love computer games, but we don't. Do you go shopping? Yes, we do. We like shopping. We go to the shopping centre every weekend. Okay. Now, exercise. Do you go to a sports centre? No, we don't. Do you play any sports? No, we don't. Well, we go swimming when we're on holiday. No, that isn't really sport. Fine. Thank you. Okay, next. Okay, next. 28. English for Everyday Life. That's Life Episode 4. Nah, jadi sekarang kita ada di bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di mana sini menjelaskan tentang dan gambaran situasi atau kondisi di biasa kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya itu dikatakan That's Life Episode 4. Ya, jadi kita sudah membahas ada episode 1, 2, 3, dan sekarang kita ada di episode keempat. Nanti lain kali kita refresh lagi episode-episode kemarin, biar kita bisa ingat kembali. So, di episode keempat ini ada Lucy dan Sarah. Oke, Lucy dan Sarah. So, kita langsung saja dengar recordingnya. Let's to hear record. 28.1. That's Life, Episode 4. Morning, Lucy. How are you? Oh, hi, Sarah. I'm fine, thanks. Where are you off to? The sports centre. Oh, right. Well, I'm going to the photo shop and then to a meeting in Cambridge. Is that the photo shop next to the sports centre? Oh, yes it is. Would you like a lift? Yes, please. Okay. Now, where are my sunglasses? The photo shop's open. Yes, but there's nowhere to park. Here's a space. But what's that? Oh, private. No parking. Oh, it's only for a few minutes. Okay, Raj, here we are. Look, that car's in your parking space, Jordan.
Right. These are the photos for Mr. Linsky. But I'm late for the meeting and... Oh, no! That van's behind my car! And where's the driver? Setelah mendengarkan record itu, ada lagi soal yang harus kita kerjakan. Match the part of the sentence. Nah, jadi di sini ada 8, pernyataan ya. Ada 8 pernyataan yang tidak lengkap dan ingin kita lengkapi. So, bagaimana caranya kita lengkapi? Di sini ada potongan penghargaan. Pernyataan, ada di sini ada potongan pernyataan dari A sampai H. Jadi kita harus pilih yang mana sesuai dengan pernyataan mana yang sesuai untuk bisa melengkapi pernyataan yang tidak lengkap tadi yang dari 1 sampai 8. For example, Lucy is terus di situ ada C. Jadi yang dipilih di situ adalah C. Mari kita lihat C. Jadi kalau kita combine number one dengan huruf C, maka itu akan bentuk kalimatnya itu adalah Lucy is going to a meeting, seperti itu. Ya, jadi silahkan cocokkan dengan situasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang digambarkan oleh Sarah dan Lucy, dan silakan lengkapi pernyataan yang tidak lengkap gitu. Ya, untuk melengkapinya bisa dipilih, you can choose the dari A sampai H untuk melengkapi pernyataan yang tidak lengkap itu tadi. Oke. Jadi nomor 1 itu sudah terjawab, nomor 1 itu pasangannya C. Jadi kita lanjut di section 29, section 29, vocabulary lifestyle. Ya, jadi di sini membahas tentang kosakata gaya hidup. So, 29.1, listen and repeat. So, kita mendengarkan terlebih dahulu. So, let's hear the recording. 29.1. 1. Live in a house. 2. Live in a flat. 3. Live alone. 4. Live with my family. 5. Live in the city centre. 6. Live in the suburbs. 7. Live in a town. 8. Live in a village. 9. Work in a hospital. 10. Work in a bank. 11. Work in a restaurant. 12. Work in a factory. 13. Go to work. 14. Go to school. 15. Drive to work. 16. Walk to work. Oke, dan sekarang kita sudah mendengar, maka kita harus mengulang. So, number one, live in a house. Gitu. Live in a house. Number two, jadi artinya tinggal di dalam sebuah rumah. Oke, number two, live in a flat. Jadi tinggal di sebuah
flat itu bisa kontrakan, bisa kontrakan, bisa kos, plus free, live alone. Jadi kayak tinggal sendiri, tinggal di rumah sendiri misalkan ya, tinggal sendiri di rumah. Tinggal di rumah sendiri dengan tinggal rumah. Tinggal di rumah sendiri, tinggal sendiri di rumah. Beda ya. Tinggal di rumah sendiri itu belum berarti sendiri. Dia tinggal di rumah pribadinya tapi dia belum tentu sendiri. Tapi kalau misalkan tinggal sendiri di rumah, berarti dia betul-betul sendirian di rumahnya. Ya, like that. Untuk siapa tahu bingung. Oke, untuk menghilangkan rasa kebingungan. I think you confused about the explanation. Jadi aku harus membuatnya lebih jelas lagi. Ya, oke, make the clear. Make clear this explanation. Oke, number 4, live life. Live with my family. Jadi artinya tinggal bersama keluarganya. Number 5, live in the city center. Jadi tinggal di kota begitu ya, tinggal di tengah-tengah kota begitu. Number 6, live in the suburbs. Okay. Selanjutnya, living in a town. Yeah, living in the town berarti tinggal di sebuah apa ya namanya ini, town, kota kecil gitu ya. Terus selanjutnya live in the village, jadi tinggal di kampung ya, tinggal di kampung. Terus selanjutnya work in a hospital, bekerja di rumah sakit. Terus number 10, work in a bank, jadi kita bekerja di bank. Number 11, work in a restaurant, bekerja di restoran. Selanjutnya work in a factory. Ya, silakan dijawab apa itu work in a factory. Terus go to work. Ya, berangkat bergegas untuk bekerja. Ya, bergegas ke tempat kerja seperti itu. Go to school, bergegas pergi ke sekolah. Drive to work gitu. Apa namanya? Drive to work. Silakan diterjemahkan sendiri. And the last, wall to wall. Ya, yeah, wall to wall. Jadi wall to wall. Jadi berjalan kaki untuk pergi ke untuk bekerja gitu. Jadi kayak berjalan kaki untuk pergi ke tempat kerja seperti itu. Sedangkan drive to work itu silakan dijawab sendiri. Jadi di sini ada 3 yang belum terjawab ya. Tadi ada life in the suburb, work in the work in a factory, dan yang terakhir itu drive to work. Jadi ada 3 ada 3 kosakata tentang lifestyle. Ada there are 3 about lifestyle yang belum aku translate. Ada tadi life in the suburb, ada work in a factory, ada life to work gitu. Jadi drive to work. Jadi silahkan diterjemahkan yang belum diterjemahkan. Ya, terjemahkannya di kolom komentar saja ya. So, apa lagi? Nah, sekarang yang kedua adalah write a sentence about yourself for each picture. Gitu. Jadi silahkan tulis sebuah kalimat tentang dirimu sendiri, dari berbagai gambar gitu, dari gambar-gambar yang ada tadi gitu. Nah, contoh pertama itu I don't live in a house. Maksudnya saya tidak tinggal di rumah. Saya tidak tinggal di dalam rumah itu. I don't live in a house seperti itu. Jika kamu memang tidak benar-benar tidak tinggal di rumah gitu. I live in a flat.
saya tinggal di kontrakan atau di kos begitu. Jika memang kalian lagi ngekos sekarang atau lagi ngontrak, oke? Atau lagi sewa rumah seperti itu. Nah, itu adalah contoh dan selebihnya bisa kalian kerjakan sesuai dengan gaya hidup kalian saat ini ya, your lifestyle, oke? Selanjutnya. Kita next saja. Kita next saja di 13. Ya, kita lanjut ke section 13. Itu ada grammar present simple. Gitu. Jadi tentang WH question. Ya, jadi ada beberapa kata atau word question dalam bahasa Inggris itu biasa pada umumnya atau biasa orang bilang 5W, 5W tambah 1H. 5W itu what, where, when, who, gitu. Apalagi where, when, what, who, gitu. Jadi silahkan, jadi di sini kita akan mempelajari apa yang berawalan WH, oke? Okay? Yang pokoknya dia berawalan WH. So, yang pertama di sini ada lagi percakapan antara Rian dan Sarah, ya. Yeah. So, let's check the record. Where do you live, Sarah? I live in Bedford Street. Oh, yes, I know it. It's near Lucy's place. Yes, that's right. Do you live alone? No, I don't. I share a flat with three other students. Oh, right. Do you like that? Yes, it's great. We have a lot of fun. Sekarang kita sudah dengar recordingnya dan silahkan giliran kalian untuk mempraktekkan conversation yang kalian dengar dan silahkan praktekkan bersama teman kalian. Oke? Practice the conversation with a partner. Ya, sesuai dengan apa yang kalian dengar tadi. Oke. Dan untuk itu kumpulnya silahkan direcord lewat video terus dikirim ke saya, kirim lewat WA. Deadline-nya itu hari Rabu. Oke, Wednesday. Oke. I think that's all for our material today. So, see you next week. So, apapun jurusan kalian, dari manapun kalian berasal, apapun background kalian, background keluarga kalian itu tidaklah penting. Yang jelas, yang penting itu adalah komitmen dan usaha kalian untuk meraih cita-cita kalian. So, jangan patah semangat, jangan berputus asa, tetap semangat untuk belajar. So, I think that's all. See you next week. I am Billahi Fisabilil Haq. Fastabiqul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget your task. Jangan lupa tugasnya. Silakan dikumpul sesuai jadwal yang sudah saya tulis. Nanti saya akan kabari di grupnya masing-masing. Oke? Okay? Tetap semangat. Thanks for watching.